Selamat sore semua, masih tetap di channel Bayu Teman Motor. Sekarang kita mau review nih stop lamp Nissan S-Trail nih. Ini masih jalur Nissan nih mulu nih. Ini S-Trail tahun 2004. Stop lampnya kiri nih. Kondisi barang nih, Bos. Mikanya nih, kita lihat mikanya dulu nih. Bos, ori bos, tuh ada tulisannya, tulisan tuh. Kelihatan kan bos tuh? Nih fokus ini, fokus. Kelihatan kan? Nah, ori bos, walaupun barang pernah baru bos. Sebelah kiri bos, ya kalau ada kekurangannya dikit-dikit wajar lah bos, namanya barang punah baru bukan baru, harap diwajarin, maklum. Nah, ini samping-sampingnya bos, belum bongkaran bos. Belakangnya bos, ini belakangnya bos. Bohlamnya pakai yang lama lah bos, kalau bohlam pakai yang lama. Kalau ini stop lamp ya stop lamp aja, belum termasuk bohlam sama kabel. Biasanya sih nempel ya, masih nempel itu. Jadi kondisinya gitu bos. Belakangnya. Ini ada sepasang bos, ntar yang sebelah kanannya kalau nggak besok kita review juga. Ada dua tipe dia, yang model ininya pink sama yang putih. Kalau yang pink yang tahun lebih lamanya lagi, lebih tuanya lagi. Kali ini yang agak mudaan nih, jadi ininya udah putih. Ininya udah putih bos, ininya nih yang agak mudahan. Ya untuk kondisinya kayak gitu bos. Kalau untuk pakai ya masih layak lah, walaupun barang pernah baru. Bagi yang minat atau mau nanya-nanya soal spare part, kontak-kontak aja, nomor ada di deskripsi bos. Alamat juga kok lengkap di situ mah. Langsung tinggal map aja dipencet udah nongol. Di kondisi barangnya kayak gini bos. Kalau kita bilang bagus ya bagus, kalau kurang bagus kurang bagus. Oke, cukup sekian. Salam otomotif. Sukses selalu.